Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tarian Rampak Bedu. Tarian ini dipersembahkan oleh SMP Negeri 2 Paciran. Sudah tahun baru lagi, belum juga tiba kah saatnya kita menunduk memandang diri sendiri, bercermin firman Allah sebelum kita dihisabnya. Kawan, siapakah kita ini sebenarnya? Muslimkah? Mukmin? Muttaqin? Khalifah Allah? Umat Muhammadkah kita? Khairul ummatinkah kita? Atau kita sama saja dengan makhluk lain? Atau bahkan lebih rendah lagi, hanya budak perut dan kelamin? Iman kita kepada Allah dan yang gaib rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan, lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksa, kita husu di depan masa dan tiba-tiba buas dan binal di saat sendiri bersamanya. Syahadat kita rasanya lebih buruk dari bunyi beduk atau pernyataan setiap pegawai dan saja. Kosong, tak berdaya. Sholat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat daripada menghirup kopi panas, dan lebih ramai daripada lamunan 1000 anak pemuda. Doa kita sesudahnya justru lebih serius memohon enak hidup di dunia dan bahagia di surga. Puasa kita rasanya sekedar mengubah jadwal makan, minum, dan saat istirahat tanpa menggeser acara buat syahwat. Ketika datang rasa lapar atau haus, kita manggut. Oh, beginikah rasanya? Dan kita sudah berasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat. Zakat kita jauh lebih berat terasa dibanding tukang beca melepas penghasilannya untuk kupon undian yang sia-sia. Kalaupun terkeluarkan, harapan pun tanpa ukuran, upaya-upaya Tuhan menggantinya lipat ganda. Haji kita tak ubah ya tamasya menghibur diri, mencari pengalaman spiritual dan material, membuang uang kecil dan dosa besar, lalu pulang membawa label suci asli Made in Saudi. Haji. Kawan, lalu bagaimana dan seberapa lama kita bersamanya? Atau kita justru sibuk menjalankan tugas mengatur bumi seisinya, mensiasati dunia khalifahnya? Kawan, tak terasa kita semakin pintar. Mungkin kedudukan kita sebagai khalifah mempercepat proses kematangan kita. Paling tidak kita semakin pintar berdalih. Kita perkosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan. Kita berkelahi demi menegakkan kebenaran. Mengacau dan menipu demi keselamatan. Memukul, mencaci demi pendidikan. Berbuat semaunya demi ketentraman. Membiarkan kemungkaran demi kedamaian pendek. Tata demi semua yang baik, halal sampai yang tidak baik.
Iman sedang merenungkan apa saja. Para mubalig sedang sibuk berteriak kemana-mana. Para kiai sibuk berfatwa dan berdoa. Para pemimpin sedang mengatur semuanya. Biarkan mereka di atas sana menikmati dan meratapi nasib dan persoalan mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.